keren guys, rumahnya keren. Ntar dulu, ntar ini gue takjub loh, ini gila loh. Selera lu ya, luar biasa ya. Hah, di luar bisa gini juga. Guys tuh. Wardrobe aku. Oh. Lu mau nanya sesuatu, tapi mungkin banyak orang yang ditanya itu malas sih. Nah. Kenapa lu gak punya anak? Wow, ternyata The Hakim Story sudah mau 1M subscribers. Wah, ayo dong yang belum subscribe, subscribe please, oke? Okay. Oh iya, jangan lupa juga subscribe Aisyah Kim, itu channel terbaru kita. Punyanya Aisyah, oke? Okay, terima kasih. Hai, Assalamualaikum guys. The Hakim Story menceritakan tentang apapun pengalaman gue. Kali ini, gue akan mengunjungi rumah teman lama gue, sahabat gue, Rina Nose. Udah lama gak ketemu. Dan rumahnya keren banget. Keren guys, rumahnya keren. Ih, keren banget rumahnya. Ini tanaman asli. Oh, palsu, ini asli. Wah, bagus banget. Ih, keren banget. Oh my god. Ih, keren banget. Sumpah keren. Dia punya selera, dia punya taste di ruang tamu, di dapur. Ini lihat keren banget. Ini tanamannya tanaman hidup semuanya. Wow, Rina. Hey, selamat datang. Rumah lu bagus banget. Sumpah bagus banget. Di handap udah kali ya? Udah, dikit-dikit. Ih, bagus banget ini tanaman hidup semua lagi. Iya, kayak kata no etama gitu. Iya, iya, no itu ukur. Iya, tadi udah disekal-sekal. Hai, Josie. Hey. Ini kan kalau malam gini. Oh my god, ada kolam renang juga. Ini kolam teman. Ini yang lu desain dulu bukan? Beda kan? Iya, yang ini. Bohongan lu, yang dulu ngebangun itu. Ini jadinya. Ih, kok bagus banget, Rin. Eh, gue takjub lo, sumpah lo. Sumpah, alus pisan. Kalau gak hujan mah kita ke depan. Ih, keren banget. Ih, si Gilang sama si Ramzi bukannya ikut tadi. Ih, ntar dulu, ntar ini gue takjub lo, ini gila lo. Selera lu ya, luar biasa ya. Hah, di luar bisa gini juga? Bisa. Biasa ngapain aja di luar? Ya, nyantai aja ngobrol. Ini berapa lantai ya? Tiga. Tiga tuh, tapi di atasnya udah segini, maksudnya nggak gede, nggak semuanya gede banget. Keren, keren, keren. Tanah berapa? Tanah itu berapa? Ih, bagus. 270. Kok bagus banget, ya? Dan sang suami, sang salaki, lagi hobi, nggak dari dulu sih. Bikin apa? Bikin sup, Erten sup dari Belanda. Sup apa? Erten sup. Erten sup dari Belanda. Dari Belanda. Isinya apa itu? Isi ada daging sapi, sosis, daun bawang, bawang bombay, wortel, dan yang hijau-hijau dari kacang polong. Kacang polong itu yang kalau ada ini, polong gitu. Iya, kayak gitu ya. Itu tolong, bukan polong ya. Maaf. Kacang polong. Oh my god, Rina keren banget, sumpah. Ih, sumpah. Tekun diberes-beres sakit pak. Beres-beres. Koko dia mah gitu tuh guys, jadi nggak boleh ada berantakan sedikit pun, semua harus lurus, semua harus persisi gitu. Persisi. Nih kalau digini-giniin, gini-gini dia bete. Ih, keren banget. Ih, gue kok seneng banget loh, Rin, sumpah, Rin. Karena aku tuh udah terinspirasi sama rumahnya Irfan Hakim yang penuh dengan tanaman. Tapi ya, lu harus ke aviari gue. Gimana? Di rumah gue, tuh bikin aviari, kandang burung gede. Baru terus burung-burung pada berterbangan, sekarang lagi pada bertelur, menetas. Momen-momen menetasnya, momen-momen terbang terus. Dia suka binatang. Iya. Iya, udah tahu. Iya, lebih tepatnya burung sih. Iya, burung ya. Ih, ini yang Natas, Sa? Ya, semua bareng-bareng. Aku, ini kan bagian ini, maaf, pengen akhirnya, ini begini, maaf. Pengen itunya begitu, gitu. Oh, pengen bagus. Yang ini begini, pengen yang itu begitu. Nah, ini teh baru saja selesai gegoleran, you know? Gegoleran. Ini bisa ditutup, Rin?
bisa. Kalau siang kan panas. Ini kaca. Tutup kaca. Ini guys lihat ya. Itu pencetnya itu ini. Tuh kalau itu atas. Jadi ditutup. Udah oh. Tapi kalau malam mah lebih enak dibuka. Pokoknya udah sore udah jam 5 tuh baru buka. Ini tuh kaca. Kaca. Oh sampai sana-sana tuh. Iya, bareng. Wah, Handi harus ke sini, Rina. Oh iya benar. Handi kan suka banget. Apa sup apa? Erten sup. Yang masak selalu selaki ya? Iya, yang masak selalu dia. Kan lu juga bisa masak? Bisa, tapi kalau untuk masakan-masakan gini kayak roti kan gua mah gak bisa bikin roti. Dia roti bikin? Roti bikin. Yeah. Tapi ini cuma pertama kali saya tahu roti ini. Kan ini roti apa? Roti gandum. Roti gandum, biasanya kan dia bikin gandum roti. Itu cowok-cowok yang... Gadun. Gandum. Hmm. You know gadun? Yeah. No, I don't know gadun. A man with a... Money. Give all the money to the girl or woman they like. Yeah, yes. It's gadun. Gadun, ya? Yeah. Gadun namanya. Alright. Ingetin itu penting. Rambutnya ejo. Gue yang ngecat. Rambut itu tuh ngecat sendiri juga kan? Ini tadi kan? Dicat sama si Anton awalnya, tapi pas sudah menumbuh-numbuh gue yang cat. Resep pisang. Ipan uka, Ipan. Banget. Ipan uka. Karena gue tahu ini proses rancangnya. Iya kan, tahu dari dulu. Akhirnya begini jadi. Bagus, tadi gue mau buka ini. Sebentar ya guys, ini nih. Buka. Yang atas, panah atas. Buka. Kan ini, bukannya di rumahnya Ramzi juga begitu? Emang iya, gue belum pernah ke rumah Ramzi. Kalau nggak salah iya, karena dulu gue taunya si kakak, pokoknya lagi ngobrol-ngobrol, katanya Ramzi tuh di itu tuh ada yang bisa nutup, bisa buka gitu. Terus ya udah gue beli begitu. Ini beli di mana? Nggak tahu sih, kakak di mana ya belinya ya? Ih, udah lama. Hebat gitu. Banget. Gue tadi mau nanya apa lupa ya. Ini ngerjain lu sendiri ya? Yang sama si kakak kan? Maksudnya ngerjain yang bikin rumahnya mah kak, si kakak yang ngedesain, yang bikin perhitungan semua. Oh, gue mau nanya alat-alat yang udah pernah kesini siapa aja? Andika, Pupus. Yang band OVJ. Oh iya, anak-anak band OVJ sama itu. Papa. Sama Lina Mukherjee. Tahu enggak yang orang orang Indonesia tapi yang India banget. Gitu. Ada Lina Mukherjee juga pernah kesini. Keren kak, karena gue tuh suka tentang bangunan detail dan lain-lain, gue takjub banget. Ya, kira gue gak sebagus ini. Sama si Handi. Iya, gue lagi bikin kantor di rumah. Dimana? Di rumah. Mau dibikin kayak gini desainnya? Udah jadi, mau jadi. Nyobain dong gandumnya, gandumnya. Gandumnya, Irfan kan lapar, Handi. Oke, okay. let's get coba ya, kita coba sambil ya. Makan coba. Alright. Itu penting. Tepat penting bisa. Tuh lihat tuh, lihat deh. Taruh bukan ini. Lagi proses mudah-mudahan kok beranak sih ini. Ini gimana? Ya. Sakit. Nih, ini teh Erten soup kan namanya. Nah, oke, kita kembali ke makanan Erten soup. Kalau di Belanda biasanya kalau apa winter kan kalau musim salju. Kalau musim salju tuh pasti makannya ini. Sekarang ada hujan pas banget. Iya, pas. Kamu tuh kok bisa masak sih? Ya, bisa aja. Dari dulu kan. Dari dulu kayak gitu. Tadi ini segini sendiri. Emang banyak? Emang ya? Emang habis? Habis? Sebenernya. Kita coba ya guys. Rasanya tuh ada apa ya? Kayak apa coba? Mengingatkan rasa apa enggak? Ada asam-asamnya dikit ya? Asam-asamnya tuh dari apa? Kalau asam-asam itu, actually dari daun bawang yang bawang bombay. Oh, daun so bawang. Very, apa, bukan like... lemon atau something. Yeah, no, not like lemon. Pusing dicocol. Di apa harusnya di dipping? Ya cocol namanya. Cocol lain ya? Cocol, yes. Cocol, alright. Cocol. Itu benar kalau di Belanda juga lah di apa ya, dicampur aja kayak bubur kacang hijau kan? Iya, dicampur yeah, gitu. Kalau bahasa Inggrisnya cocol. Cocol. itu kenapa kalau bule-bule itu pada bisa masak? Kenapa? Rata-rata. Enggak tahu, tadi ada banyak teman juga ada di Belanda yang nggak bisa. Oh iya? Tergantung pendidikan orang tua. Ya. Kalau di sini juga banyak orang bisa masak juga kan. Banyak. Tapi rata-rata tuh mereka tuh lebih mandiri gitu. Roti culture, bikin. Culture ya. Culture. But culture. Hmm. Karena kan dia juga bukan bule dia mah. Actually aku suka masak apa aja.
Ibu saya orang Indonesia kan, kita sering makan Indonesia. Tapi aku juga tertarik sama apa makanan-makanan dari luar negeri yang lain, dari Italia dan semua. Mulai dari situ, oh pingin pizza, gimana yang bikin pizza? Oh ibunya kalau masak tinggal telepon datang pizza ya? Iya, dia mah bikin. Pizza aja bikin sendiri. Roti lo bikin lo gitu. Belum bisa ya. Blasteran, kamu bukan bule. Iya, blasteran. Setelah ini kita akan lihat rumah detailnya ya, rumah Rina Nose. Hasil kerja keras dan kecintaan. Hasil profesi. Tertawa bersama. Benar. Ketawa-ketawa aja dapat ini loh, rumah loh. Ternyata ada YouTube kan, lo ada kan? Ada. Ada kan masak-masak dan lain-lain kan? Ada masak-masak, namanya Rina Joski. Iya. Enggak, gue lagi mikir, di aviar itu sebetulnya kalau masak itu seru ya, tapi takut itu kotoran. Kalau bikin makanan Thai bisa, dan ada Thai masuk Thai udah. Thai food. Bukan makanan dari Thailand, tapi makanan ada Thai-nya. Thai food guys. Iya, makasih loh. Oke guys, gue itu paling gak tega kalau lagi adegan makan ada kameramen, karena kalian mau juga kan? Mau makan. Enggak deh, mau? Masih ada nggak? Pas. Enggak deh, kalau gitu guys, kita makan dulu, abis ini kita lanjutin ngobrol bareng Rina Nose. Gue kangen banget sama dia, oke. Semoga kamulah yang akan menjadi jadi pacarku. Ngejazz dong. Awal pertama jumpa dengan bagus. Membuat hati melayang. Kapan aku dengan pesonamu sehingga hajarin hatiku jadi salah hingga saat kau tanya siapa namaku. Sungguh tak kusangka oh secepat itu ku bisa mencuri hatimu. Tapi malu sungguh ku akui ini cinta yang pertama. Ku rasakan indahnya jatuh cinta. Hatiku jadi deg-degan, I'm falling in love. Si asik, asik, kenal dirimu. Si asik, asik, dekat denganmu. Aku berharap, semoga kamulah yang akan menjadi jadi pacarku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu barat nih, mah kalau Wonderful World dari Louis Armstrong cocok untuk karena senyum persis seperti Louis Armstrong. Kalau Louis Armstrong nyanyi juga pakai bisa lihat gigi semuanya. Gimana sih? Gimana lagunya gimana? A Wonderful World. I see stars blue, bright blue. Nah itu, apalagi ya? Satu lagu lagi deh. Teranglah sekali di kota Surabaya. Belum berapa lama Bab saya sudah duduk dengan bimbang. Bab sudah datang teman saya. Ya, Anji gak suka itu. Anjinya gak suka, maaf ya. Maaf. Gak suka lagu yang ini. Lagu kedua kayaknya gagal. Anjinya protes. Mungkin dia denger ini gue sih. Mungkin ya, mungkin. Pumpkin popcorn, no? No? Pumpkin no. And popcorn, no, no. Guys. Itu tadi lantai 3, ini lantai 2. OVJ. OVJ, almarhum. Almarhum. Baru nih? Baru. Iya, 16 Desember 2021 ya. Iya, baru banget itu. No. Guys, tuh. Wardrobe. Cing, dibuka. Itu ada kucingnya. Oh iya, lagi di situ mereka. Mereka nggak akan beol di sini? Enggak, ada itu tempatnya di situ. Wardrobe aku. Oh. Agak seram dia ya. Oh, ini mah yang dari dulu udah ada ya, Rin, di rumah lama juga kan? Ada, ini mah dari dulu kan si kepala-kepala ini. Kan ini mah kebutuhan perang. Iya, benar. Personate, ya kan? Jadi di sini nyucinya di sini juga, Rin. Jadi langsung deket kan nyuci. Plak, setrika, cepluk. Dah. Iya bener. Simple. Terus jemur sini juga? Ini di sini. Lah itunya? Matahari? Ya dibuka lah ini. Kan ini kering.
Iya. Kering, jemur, udah sebentar doang. Setrika. Gila, mesin cuci ada berapa sih? Tilu. Kalau ini khusus untuk si para pet-pet itu. Khusus. Jadi kucing, anjing kan ada baju-bajunya dan lain-lain. Itu pokoknya mah ada perlengkapan naon, bantal, baju. Di sini khusus. Di kenapa sini dipisah? Ya biar nggak nyatu aja sama baju kita. Kadang-kadang misalnya dari karpetnya atau bantalnya ada kotoran apa kan, jadi kudu dipisah nyucinya. Gitu. Ini bunyi apa sih? Air ngalir kan itu, hujan di luar. Oh iya benar. Gitu. Wow. Ini yang beresin siapa? Ini mah asisten. Ada yang beresin, cuman lamun mau nyiap-nyiapin apa-apa kan. Jadi ini area ini apa? Area itu apa? Area ini berdasarkan warna atau berdasarkan? Kalau yang berdasarkan warna, kaos di situ tuh putih sama hitam doang. Kok ini jeans? Ini jeans. Ini yang ada misalnya, oh tiba-tiba aku diminta jadi mau bikin tokoh karakter apa? Bongkar baju-baju lama. Iya. Gitu. Misalnya, oh diminta jadi penyanyi dangdut yang dandanannya heboh, bongkar yang bling. Gitu. Perlengkapan, sutang, soti. Ini kalau baju-baju itu, gue termasuk pelit untuk baju. Karena setiap baju itu mempunyai cerita dan memori. Jadi, terus kayak baju-baju lama disimpan karena takutnya suatu saat perlu karakter itu, peran itu gitu nggak? Lu termasuk gitu? Ini kan makanya ini banyak baju-baju lama. Yeah, nah, tapi kadang-kadang suatu saat dikeluarin ada? Ada beberapa yang udah banyak sih bahkan. Udah banyak, misalnya oh ini bisa di... Ini apa? Kamar mandi. Kamar lu di mana? Di sebelah situ. Wow. Oke. Tapi yang pakai beta pasti jarang. Jarang. Nih guys, jadi gue kasih tahu ya. Kalau sok gaya-gayaan kamar mandi ada bathtub, dipakainya tuh cuma 1 2 3 kali udah gitu selesai. Cuma menu-menuhin aja ya. Bayangannya tuh kayak di hotel gitu, busa. Tapi awal-awal kita gitu ya. Iya. Oh, tapi udah di awal doang. Lama-lama enggak kan? Dan sekarang juga ada litter box kalau ini. Ada litter box. Bau kucing. Gitu. Oke. Nice. Guys, ini tiap sudut gila loh. Dipikirkan dengan matang loh. Ini apa sih? Itu aja buat apa gantung-gantungan itu, tapi itu makan bohongan. Bohongan itu. Oh, ini tempat nongkrong orang teh di sini. Nongkrong beneran. Makanya nongkrong. Di sini ada kopi. Ini. BO sambil ngopi. Iya. Ya duduk aja duduk. Pernah enggak bawa sambil makan? Enggak lah, hari makan mah minum iya. Duduknya. Mumpung hujan, jadi dibuka. Rin, ini detail loh, detail. Detail sedetail-detailnya, selampu-lampu, keran apa-apa tuh hasil hunting semuanya. Karena yang bangun dan yang menempati adalah orang-orang OCD. Iya benar-benar. Iya benar-benar. Gila. Dan bersih, guys. Bersih, guys, semuanya guys. Tuh. Kita lihat kamar, boleh? Kadang. Ini kamar? Mm-hmm. Lu berapa tahun sih nikah? 2 tahun. Baru 2 tahun? Tapi kan rekor. Iya. Yeah. Guys, ini rekor terbaru dari Sora Rina Mose. Ada hitungan tahunnya, guys. Iya. Ada ding. Maaf. Hitungan tahun. Iya. Ada 3 bulan. Ada 50 hari, 2 minggu, enggak 50 hari. Ini 2 tahun loh. Kan berarti cocok. Iya kan, Puyo? Cocok. Belum pilih-pilih. Ini tuh kesini. Ini yang action figure siapa? Dia aku juga. Ah. Action bigger. Kalau ini buku Rina dan dia. Berdua. Iya. Yeah. Anugerah Komedi Indonesia 2021 Komedian Wanita Terpilih. Iyalah nggak ada saingan dia mah. Siapa coba Idi. Belum make up lu segini doang? Udah. Segini aja. Cukup. Tapi dari tadi kok it's so Rina. Di mana sisi kamunya? Itu. Sisinya dia di situ, sisi gue di sini. Tapi sebenarnya kamu style hampir sama, soalnya udah kayak gini.
Stylenya sama nih. Iya. Ini sisi berdua, itu sisi dia, ini sisi aku. Ini kayak set film tau gak sih? Kayak set film, kayak set sinetron yang diada-adain. Di set. Set. Ya kan kalau gitu tuh. Ya kan kalau kita film tuh atau sinetron tuh yang ih lucu banget sudut ini gini. Untuk instagramable ya. Iya benar. Oke gitu. Halo. Enggak usah dong. Aduh. Sengaja. Karena dia itu enggak boleh. Aduh. Dia harus lurus. Jangan. Enggak bisa. Semuanya harus lurus. Harus rapi. Makeup is my art loh ya. Harus. Oh my God. Gitu. Di serumah ini yang favorit tuh yang mana? Yang favorit apa? Hah, ini dia. Iya, Joski. Ya ampun, kayak bule-bule nakal gitu ya. Oh iya, iya kan? Anak-anak nakal. Iya. Kayak di film-film yang karakternya bule nakal gitu. Iya. Oke. Bule-bule nakal, no, not bule ya, blasteran. Gak suka sebut bule dia. Gak suka disebut bule dia. Oh iya, ada Indonesianya. Gitu. Bagus. Gitu. Berkelas, luar biasa. Kita kemana sih? Kesono aja deh, keluar. Ini apa? Bukus, ini kan tempat wardrobe tadi. Oh iya. Ini ditutup, pickle di sini. Ruang kosong aja. Ini bagus ya, Rin? Ini si ibu juga yang ini. Hah? Yang hunting si ibu oke. Ini di mana sih bagus deh? Di mana ya si ibu beli ini? Di Purwakarta. Bagus. Purwakarta. Udah gini. Enggak salah. Beli sendiri. Mak gue kan begitu. Angkut-angkut apa sendiri. Ya sama kayak lu. Udah ada aja. Dan ini bunga-bunganya gila, terawat semuanya. Dan bersih. Ini palsu sih yang ini. Ini palsu. Yang asli. Ini benar. Ini aja nih yang palsu sama yang itu tuh di tangga-tangga itu palsu. Udah itu doang yang palsu. Lah kok mati ya, Beki? Lu tuh berasa ini sih? Enggak. Yang tapi, sebelah sini mah enggak. Tapi enggak panas ya? Kalau siang ya, panas? Iya, panas. Ini kan jam. Jadi berasa itu ruang wardrobe, kamar. Wardrobe, kamar. Dapur yang atas tadi? Dapur atas, yang di ruang atas kan tadi pakai AC. Udah, gitu-gitu. Apa yang membuat lu sekarang inawinet? Sama Desa. Inawinet, tak cocok. Gak ada lagi. Oh enggak. Karena yang sekarang lu lebih, bukan mengalah. Lebih kooperatif, bukan. Lebih, bisa jadi kooperatif, bisa jadi lebih, udah tahu dari sebelumnya, paham enggak? Iya. Jadi kayak, kalau. Apa istilah tepatnya gitu ya? Lebih. Mata kurang mah. Lamun aya nu cerai, orang selalu nyebutna selamat memasuki fase pola pikir baru gitu. Karena setiap itu ada baru. Ada baru pola pikir itu jadi baru lagi. Tergantung orang, tapi pasti begitu kok. Oke. Gitu. Lu mau nanya sesuatu tapi mungkin banyak orang yang ditanya itu malas sih. Naon? Kenapa lu enggak punya anak? Ya enggak belum. Juga, kan? Belum. Enggak pun bisa, belum juga bisa. Tapi tidak diprogram. Karena kan punya anak tuh tanggung jawab besar. Tanggung jawab itu besar. Jadi sekarang sengaja belum. Emang belum. Emang belum aja. Belum. Oke. Belum berjodoh. Bersedia ya. Belum bersedia untuk beranak untuk sekarang. Anjir, bersedia untuk beranak kemana? Belum. Karena kan wah ini akan panjang. Iya. Urusannya panjang, gitu. Ya, tapi kedua belah pihak sepakat. Sepakat. Ya, itu penting juga. Makanya. Ya. Kalau enggak pasti enggak beres deh. Sampai kapan? Enggak tahu. Oke. Bisa digeser enggak? Jadi sekarang pakai KB. Naon KB? KB. Bisa pakai O, itu mah teknisnya banyak lah. Klewi-dilewi. Iya benar. Klewi-dilewi. Mau pakai KB. Kandem. KB apa sih? Oh, KB tadi kandem atau with mutatul only. Finger only. Bener. Kathy bisa. Oke. Hanya kaum tertentu yang mengerti. Ih, tapi ini untuk ukuran 280. 270. Tapi ini dimaksimalkan banget. Tapi kan bangunannya nggak nyampe 270 ini. Yang iya. Penting kan si kebutuhan tempat
terpenuhi semua. Iya benar-benar. Jadi jangan diada-adain guys, jangan diada-adain ada ruang apa, ruang judulnya apa. Kalau nggak diperluin ya nggak usah. Ada nggak perlu juga. Ini semua difungsional, ini semua difungsikan. Fungsi semuanya. Di sini, di dari mulai di atas, di bawah, di, udah kepake semua. Iya harus keinjek kalau istilah gue itu. Mm-hmm. Gitu-gitu ya. Makanya kayak di rumah gue itu, kayak misal si stop kontak juga gue sengaja disebarin supaya keinjak tiap pagi, tiap malam gitu-gitu. Stop kontak? Ini stop kontak, ini misalnya orang suka ngumpul. Di satu rumah itu ceklek, ceklek, ceklek gitu. Aneh. Kayak misalnya kayak di joglo gue itu, lu perhatiin kan ada 4 sisi kan buat apa coba? Supaya ke lewat. Supaya kelewatan. Iya gak kelewatan, dari pagi lu baru ngeh ya. Iya, ada di sini, ada di situ, ada di sini. Padahal kan bisa dikumpulin satu, cek, tak, 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 bisa. Enggak. Iya. Bisa. Bisa sih sebenarnya. Biar kelewat, iya benar, tapi benar, benar kalau gitu. Ayo, kurang mah gitu. Pokoknya memaksimalkan semua ruangan biar kepake semua sesuai kebutuhan gitu. Kita turun. Let's go. Lanjut. Bawah. Lantai Lusur. Satu. Tapi sekalinya ini, tah, indung orang, keluarkan KB. Ah. Siram, udah kering baru masukin lagi. Gitu. Nonton TV emang di sini? Di dia. Tapi jarang juga. TV cuma satu. Satu. Ya di sini aja maksudnya. Di kamar enggak ada? Ada di kamarnya si ibu. Di kamar orang enggak ada. Kayaknya enggak. Sore kita enggak nonton TV, kita tuh ditonton. Sombong amat. Kita jarang nonton. Paling kalau dia kan demen nonton. Kadang-kadang nonton di sini tapi pakai pengen soundnya kan sound-sound gede gitu. Cuman kan sini kan kebuka. Takutnya berisik. Iya, iya, iya. Ya udah, set. Itunya aja. Ini tetangga emang kesini? Thank you. Ada kolam kecil. Ada kolam kecil, buka aja. Ada kolam lagi? Kolam ikan. Oh, maaf ya. Oh my God, sudut yang lain lagi. Kalau meeting, meeting keluarga di sini. Oke. Bagus. Ada burung juga. Ini kan burung, apa ya namanya? Murai batu. Pati kan namanya. Ini nggak tahu karena semua punya ibu. Ibu suka. Si ibu kan senang burung sampai punya sound. Mana sound. Sih sound? Oh itu ya. Sound system. Sound system. Burung aja. Cici 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 gitu gitu. Suara burung, suara kayak di. Coba kalau tadi. Iya maaf ya. Nanti ya sama si ibu. Wow, di hook ya. Hook, iya bangunannya mah paling nggak 100. Ini 109. Iya ya. 180-an mungkin bangunannya mah. Bagus, bagus. Tapi kesemuanya 360. Guys, lihat yang gini-gini, lihat yang gini disimpan di luar dan tidak kotor. Tidak bisa. Nih, yang gini ya di luar orang-orang tuh pasti berdebu dan kotor. I'm sure lihat bahannya gini, warnanya gini dan ada di luar. Ini tidak. Sarap lu, bener nih kok bisa bersih sih? Sih, bukan harus tadi keluar dari sini teh. Gila loh. Lihat ini di luar ya. Ini di luar tuh, itu jalan ya. Ini putih. Tuh, bahan gini. Ini harusnya mah, harusnya ini tuh coklat. Begitu-gitu tuh berdebu. Ini ya tidak. Iya mah, enggak. Tidak ada istilah debu. Tuh, lihat. Ini di luar ya guys, ya di luar nih. Ini enggak ada nih. Tuh, enggak ada. Enggak ada debu gak sini. Enggak boleh. Emang, Rizky itu juga? Aku enggak terlalu kayak ya, gitu. Iya, enggak terlalu kayak gitu. Ya, bersih buat biasa. Nah, masalah gua sama dia tuh cuma di situ permasalahannya. Kalau dia ini jejak dikit, gitu. Itu doang masalahnya. Yang lainnya kagak ada. Ya Allah, berantem dong, nggak berantem dah sih. Ini berantemnya tuh urusan gitu, urusan dia. Gitu urusan suka garapi, gitu. Kamu siapa? Kumaling ya? Asik. Kenal. Yang bersepeda siapa Rin? Kita. Tapi jarang ya kalau pas lagi libur. Kayak bule ya. Paling keliling-keliling sih. Gitu. Ruang tamu dipakai? Dipakai, itu dipakai. Udah kepake semuanya. Maaf ya. Penuh loh. Guys bersih, sarap, kulkas bersih, dan rapi. Ininya aja rapi banget. Seharinya
sok si etama dah sok ngehajar dah. Oke, lurus 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 lurus. Oke, oh my god. Ntar dulu, gue nggak curiga ini melempem. Sebanyak. Gak tau, gue nggak pernah makan itu. Gue nggak pernah makan itu. Enggak loh. Apa cacatnya sih sama ini? Gue nggak pernah makan itu. Ya Allah. Gue boleh nanya? Boleh. Kan banyak tanaman yang di ruangan ya. Itu kalau ya namanya PR nggak sih? Ya itu, gitu. Tadi ngeluarin dulu satu-satu. Oh, Keluarin satu-satu, ntar kosong deh di sini. Di luar, siramin tuh semua. Tapi ada beberapa yang cuma disemprot doang. Ya kan? Kalau ini gak ada, paling ini doang. Ini doang paling yang enggak, karena dia mah kuat banget nih. Begini aja doang. Yeah. Gak usah disiram lagi. Kaktus juga biarin. Paling yang gini-gini, yang gitu-gitu, keluar-luar, siram, taruh di kering. Mungkin si ibu mahnya. Di 8, depan kita di 8. Ya kelihatan. Kelihatan. Ada yang ini sama sekali. Ntar abis itu beres, baru masukin. Pas dimasukin teh bisa ditata lagi. Mau tempatnya pindah lagi, mau di mana gitu. Minuman kok banyak banget di mana-mana sih? Semua ada minuman. Kan minuman perlu kalau haus. Kita kan butuh cairan. Ya tapi biasanya nggak di mana-mana. Lu nggak takut banjir? Biar itu, biar gampang kalau mau minum. Langsung gitu. Jadi teh. Nah, aku harus pulang nggak? Sudah lihat jam. Nah, aku lihat berita itu. Oh, ada WhatsApp ya? WhatsApp. Oh, iya. Ada WhatsApp. Iya. Jadi ngusir gue deh, guys. Iya. Kok ngerasa diusir sih? Tuh aja. Oke, guys. Nih hasil kerja keras yang luar biasa dan juga taste yang paling utama. Percuma uangnya ada, uangnya banyak, kok nggak ada taste, ya hancur lah. Tapi kalau ada uang, ada taste, bagus. Nggak ada uang, ada taste. Bisa dimaksimalkan, iya masih bisa. Mendingan gitu daripada nggak ada tes itu everything cek kurang mah. Dan duitnya juga banyak sayang gitu. Iya benar. Dan yang penting itu kalau tempat tinggal sebesar apapun, sekecil apapun, yang penting bertema dan temanya tuh maksimal itu oke. Okay. Nggak bilang bentong ini apa ini apa.